Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ternak. Kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan melihat bebek petelur yang sekarang sudah mulai bertelur. Bebek ini sudah sekitar 10 hari di persawahan yang habis panen. Cuma produksi telurnya baru sekitar hampir 20%. Jadi kita akan memberikan vitamin. Nama vitaminnya yaitu vitamin turbo. Nah, ini airnya sudah diisi vitamin turbo. Karena bebeknya belum produktif bertelur, makanya kita berikan vitamin. Vitamin turbo ini bermanfaat menambah nafsu makan bebek. Jadi jika nafsu makan bebek itu bertambah, maka otomatis dia akan kenyang dan bisa bertelur. Yang kedua yaitu merangsang bibit telur. Jadi jika bebek meminum vitamin turbo ini, bibit telurnya akan bisa banyak ya. Jadi itu, jadi intinya vitamin ini meningkatkan produktivitas telur. Banyaknya bebek yang ada di kandang ini hampir sekitar 350 ekor, sudah bertelur sekitar 50 butir. Jadi untuk meningkatkan produktivitasnya, karena bebeknya sudah mulai ada peningkatan bertelur dan terjadi percepatan dalam peningkatan telurnya, maka diberikan vitamin. Jadi itulah salah satu perlakuan yang kita berikan kepada bebek jika bebek kita itu belum produktif dalam bertelurnya, sedangkan dia selalu kenyang di dalam setiap harinya. Oke, sekian dulu sahabat tani ternak. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wek wek wek. Thank you.